Kelompok Tani Subur berdiri pada tahun 2013 di Desa Tlogokotes, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Sempat vakum beberapa tahun, kemudian menata kembali melalui reorganisasi pada akhir tahun 2017. Kelompok Tani Subur saat ini beranggotakan 50 orang dan diketuai oleh Bapak Wowo Sujarwo, sekretaris oleh Bapak Gunawan Ahmadi, dan bendahara oleh Bapak Kasidi. Program SLPHT merupakan program penyuluhan penanggulangan hama terpadu yang dilaksanakan oleh dua kelompok tani, yaitu Kelompok Tani Subur Tlogokotes dan Kelompok Tani Maju Sumorjo di Balai Desa Tlogokotes. Mengikuti kegiatan kursus agribisnis tanaman pangan bagi petani P4S Angkatan 9 yang diselenggarakan di Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya Sari Etawa Kabupaten Purworejo. Dari tanggal 30 Oktober sampai dengan 6 Oktober 2017 di Desa Tlogoguo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, yang dihadiri oleh perwakilan kelompok tani se-Kabupaten Purworejo kurang lebih sebanyak 30 orang. Kelompok Tani Subur memulai pengolahan sawah dengan mesin bajak. Sebari menunggu proses pengolahan sawah, salah satu anggota kelompok tani subur menyiapkan pupuk kandang yang berasal dari kotoran kambing yang ada di rumahnya. Pupuk kandang tersebut nantinya akan dicampur dengan jerami padi dan dibusukkan hingga menjadi pupuk kompos yang nantinya akan ditaburkan ke sawah untuk menambah humus tanah. Selain menyiapkan pupuk kandang, juga dilakukan dengan pembuatan pestisida organik. Setelah menyelesaikan proses pengolahan sawah dengan mesin bajak, maka dilanjutkan pada tahap penyemaian bibit padi. Sebelum memulai penyemaian bibit padi, kelompok tani subur selalu mengadakan pertemuan untuk membahas mengenai pembagian bibit padi yang disubsidi dari pemerintah. Subsidi bibit padi oleh pemerintah adalah jenis padi cierang. Bibit padi ini akan ditanam pada lahan yang telah disiapkan. Setelah bibit padi berusia 18-20 hari dalam penyemaian, bibit padi jenis cierang ini akan ditanam pada media tanam yang telah disiapkan. Setelah padi berusia 12 hari pasca tanam, dilakukan pemupukan padi tahap pertama, guna mempercepat pertumbuhan akar padi. Selain menggunakan pupuk organik,
Pemupukan padi pada tahap pertama juga menggunakan pupuk non-organik seperti urea, SP36, dan Ponska. Pengecekan tanaman terhadap virus tungro atau kerbil rumput di lahan persawahan kelompok tani subur. Sosialisasi masalah tungro atau kerdil rumput yang dilaksanakan di rumah Bapak Sugianto oleh Bapak Sutomo dari Dinas Penyuluhan PHT Provinsi Jawa Tengah dan memberikan penjelasan tentang pembuatan pestisida organik. Bapak Slamet Dwi Sumitro, selaku Kepala Desa Tlogo Kotes yang selalu mendampingi kelompok tani subur, sangat antusias memberikan semangat untuk para anggota kelompok tani subur. Penyemprotan kedua dilakukan dengan pestisida organik yang telah dibuat sebelumnya dengan didampingi oleh Bapak Sutomo. Selain pemupukan, penyiangan padi perlu dilakukan untuk membasmi tanaman liar atau pulma yang akan menghambat pertumbuhan padi. Dengan dilakukannya penyiangan, rumput padi akan lebih terlihat jelas, rapi, dan pertumbuhan padi pun akan lebih cepat berkembang dengan baik. Varietas padi Ciarang ini siap untuk dipanen setelah padi berusia 86-90 hari. Full day panen IR Ciarang dari kelompok tani subur yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2018 di area persawahan kelompok tani subur.
Petugas PPL dari Kecamatan Bagelen menghitung luas sawah dengan cara ngubin bersama pengurus kelompok tani subur. Luas sawah Kecamatan Bagelen 509 hektar, untuk yang padi gogo 10 hektar, merupakan salah satu tanaman padi di Kabupaten Purworejo, dan juga tanaman yang lain, tanaman padi, tanaman jagung seluas 115 hektar pada musim yang lalu, dan musim yang akan datang direncanakan 115 hektar, tanaman kedelai 53 hektar pada MT3 yang akan datang. Tropokotes salah satu pendukung kegiatan. Tropokotes salah satu pendukung kegiatan Pajale, yaitu tanaman padi, jagung dan kedelai. Luas tanaman padi cuman sekitar 9 hektar, tanaman jagung 1 hektar, kedelainya 5 hektar. Jadi masih ada tanaman-tanaman yang lain yang untuk kegiatan masyarakat, untuk kepentingan masyarakat, tanaman sayur dan yang lainnya. Mungkin itu saja. Bisa terkoneksi dengan salah satu kegiatan sosial kepada yang akan dilaksanakan adalah pertanian budidaya padi dan budidaya kedelai yang akan kita tanam 5 hektar. Untuk Tlokokotes terbagi atas beberapa kelompok tani. Karena profil kelompok desa Tlokokotes mempunyai unsur yang pertanian yang sangat kompleks, ada pertanian di wilayah pegunungan, peternakan dan pertanian sawah. Pertanian sawah tergabung dalam kelompok tani subur, kelompok pegunungan dalam kelompok makmur dan sari legen, dan KWT itu KWT lestari, itu membudayakan pekarangan di sekitar di wilayah Tlokokotes. Nah, semoga di satu Tlokokotes pertaniannya semakin maju, petaninya kuat, insya Allah mendukung negara. Evaluasi pengukuran hasil ubinan yang dilakukan di rumah salah satu kelompok tani subur. Penjelasan tentang hasil yang didapat dari pengukuran yang dilakukan oleh petugas PPL Kecamatan Bagelen bersama pengurus kelompok tani subur. Hasil pengukuran ini yang nantinya menentukan seberapa banyak hasil panen yang didapat per hektar.
Dengan adanya program SLPHT atau Sekolah Lapang Penanggulangan Hama Terpadu dapat meningkatkan hasil panen karena hama dapat ditanggulangi sejak dini. Dengan jarak tanam rata-rata 30 x 30 cm dapat menghasilkan 1-2 ton gabah per hektar. Pembagian hasil buruh menuai padi bersama anggota kelompoknya. Rata-rata per kelompok berjumlah 5-8 orang. Terlihat lelah di wajah mereka, tapi mereka tetap senang dengan hasil yang memuaskan. Sebagian hasil panen disisihkan sampai panen di periode berikutnya, dan selebihnya dijual untuk biaya operasional kembali.